Satu tenaga honorer yang berjaga di perlintasan kereta api bersama satu rekannya dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara karena kedapatan menyimpan sabu-sabu. Kedua pelaku yaitu Rio Zandova dan Vicky Aditama, warga Kota Bumi, Lampung Utara. Selain menangkap keduanya, polisi juga menyita paket sabu-sabu siap edar serta alat hisap sabu sebagai barang bukti. Berapa kamu beli? 600 ribu, Pak. Kamu jual berapa? Cuma 200 ribu, Pak. Yang lainnya saya pakai, Pak. Untung berapa kamu dari jualan itu? Enggak ada untung, Pak. Cuma lepas pakai aja, Pak. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Lampung Utara mengatakan pelaku diamankan di dua lokasi berbeda. Penangkapan keduanya atas laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Lampung Utara. Kronologis penangkapan kedua pelaku ini, yang pertama kami lakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku. Kami lakukan penangkapan di pinggir jalan. Nah, kami dapatkan informasi bahwa pelaku ini baru saja membeli narkotika jenis sabu dari penjualnya. Setelah kami lakukan pengejaran terhadap penjualnya, kami tangkap di sebuah gardu di perlintasan kereta api. Dan pada saat itu penjualnya, kami lakukan penggeledahan dan kami dapatkan barang bukti pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Sasra Sudadi melaporkan.